Keren ini. Gitu. Langsung gini. Nggih, suwun, Mbak. Kalau gini. Jadi, teman-teman, pusaka yang saya beli tadi adalah pusaka berjenis tilam upih. Tilam upih. Jadi, keadaannya seperti ini. Tentunya yang akan membuat dari segi kelayakan di koleksi atau tidak, maka kita harus melihat keutuhan daripada ricikan, teman-teman. Keutuhan dari ricikan sebilah keris seperti ini. Ya, jadi misal seperti ini, ini adalah peksi. Ini dinamakan peksi. Paling tidak normal kan variatif. Dari berbagai macam era itu beda-beda panjangnya. Seperti era Tuban Majapahit, era Madiun, era Mataram, maka akan berbeda-beda dari segi panjang tidaknya sebuah peksi. Namun yang kita lihat di depan ini, di kamera ini, video ini adalah tidak lazim kiranya ketika kita melihat peksi terlalu pendek seperti ini. Ya, besar kemungkinan ini adalah keropos karena termakan usia. Jadi untuk dikoleksi kembali, saya kira untuk para kolektor kemungkinan yang paham tentang keris akan kurang bernilai lah. Jadi kurang cukup dikoleksi. Namun kalau disimpan cukup bagus lah. Meskipun pamor dan lain sebagainya ini akan timbul nantinya, karena ini tidak timbul dikarenakan sudah banyak diminyaki. Ini satu pelajaran juga. Sebetulnya minyak keris itu juga berpengaruh terhadap keutuhan keris, teman-teman. Sebetulnya ada yang menyebutkan, pakar keris itu menyebutkan bahwa minyak itu turut andil dalam hal korosi gitu. Maka saya kenapa ketika sehabis mewarangi atau mencuci keris tetap dalam keadaan kering dan langsung dibungkus plastik, itu tujuannya seperti itu, agar tetap terjaga wilahnya, tetap kering, itu lebih bagus dan warnanya pun kan semakin cerah gitu. Kalau masalah panjang wilahnya ini sekitar 36 cm itu sudah normal lah. Dan ketebalan daripada keris ini sudah cukup bagus. Tapi sayangnya, teman-teman, di peksi ini yang membuat pandangannya kan kurang bagus lah gitu. Jadi ini yang saya dapat tadi. Dan untuk warangkanya, warangka lama juga. Kayunya ini saya kurang paham kalau kayu ini. Cuman kalau style atau gaya daripada warangka ini adalah warangka gayaman Bancih. Dinamakan Bancih, Surakarta. Jadi seperti ini. Ini warangka lama. Namun untuk koleksi, para pakeris kolektor yang saya kira ini kurang layak untuk dikoleksi, namun tetap layak untuk disimpan gitu. Untuk pajangan kurang bagus, cuman untuk disimpan harus, kan gitu. Namanya ngurik-ngurik budaya. Oke, teman-teman, ini yang saya dapatkan kali ini. Nanti selanjutnya akan saya buat konten lagi tentang keris-keris yang bagus yang saya sudah dapatkan dari hasil berburu.
Jadi bukan hanya keris yang jelek yang akan saya tampilkan, namun nanti akan saya tampilkan keris-keris yang menurut saya itu cukup layak untuk dikoleksi juga. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe serta komen di komentar dan di like untuk membangun channel ini semakin berkembang nantinya, sehingga memberikan motivasi, memberikan edukasi tentang dunia pusaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.